garis kuning ini adalah area clearway, jadi tanda dilarang parkir sembarangan kalau tidak mau ditarik kendaraannya. Seperti ditarik dishub ya kalau di Indonesia. Jam-jamnya yang menunjukkan jam-jam tidak boleh parkir, apalagi public holiday. Guys, aku hari ini mau pergi dulu belanja karena besok ada undang temanku makan siang di sini. Tadi ke supermarket, beberapa supermarket di Richmond sini tempat aku tinggal. Aku mau cari resep masak ayam char siu. Cuma aku butuh ingredientnya dan gak dapet, jadi aku mau ke Blacktown. Hopefully no have problem di jalan. Blacktown dari rumah saya itu sekitar 30 menit kalau bawa kendaraan. Blacktown itu seperti pinggiran Greater Western Sydney, masih area New South Wales. Kalau Blacktown ke Sydney sekitar ya 34 km, 1 jam lah jika nggak macet kalau nyetir kendaraan. Hari ini ke Blacktown, lagi-lagi mau belanja ke Asian Market, membeli ikan yang masih fresh. Aku masih belajar mengetahui kenapa sih harga ikan itu mahal kalau di supermarket, sedikit lebih miring kalau di Asia Market ini. Sempat nanya, di sini ada nggak sih bisa kita beli ikan di nelayan? Katanya jarang sih di sini bisa nemuin nelayan karena kebanyakan adalah petani buah, bukan buah sayuran, bukan ke nelayan. Oh ya, ini tanda P, artinya masih tahap belajar nyetir tapi sudah naik dari level L, learning, ke level P. Namun harus tetap hati-hati karena mereka masih di review. Thank you.
sebelum setelah dibersihkan. Beli ikan nila untuk dibakar, kemudian beli cumi, mau bikin calamari, mereka sebutnya calamari, and then salmon Australia. Okay, salmon Australia sudah dibersihkan, sisiknya juga sudah dibersihkan, kemudian ikan kembung cuma beli 2 biji, dan ini yang paling besar, beli snapper. Beli ikan nila untuk dibakar, kemudian beli cumi, mau bikin calamari, mereka sebutnya calamari, and then salmon Australia. Okay, salmon Australia sudah dibersihkan. Snapper kalau dibeli di supermarket bisa $21, tergantung jenisnya ya, tapi sekitar segitu. Waktu itu pernah beli cuma hanya berapa gram, jadi cuma $14 atau $40 itu cuma beli snapper. Jika di supermarket bisa sekitar $21. Waktu itu pernah beli hanya beberapa gram dagingnya, itu sekitar $14. Aku yang paling suka adalah salmon ini, salmon Australia. Dagingnya aku suka. Ikan kembung ntar mau disambel, cuma beli 2 biji karena yang makan cuma 2 orang, jadi satu orang satu buah. Salmon Australia itu kalau kita beli itu enaknya tulang ikannya ini besar, jadi nggak bahaya saat makan. Duri-durinya juga besar, makanya kadang kalau di rumah makan itu agak ditariknya kayak pinset. Ini mau ku buang, tapi kayaknya masih ada dagingnya di sini, sayang. Jadi biarkanlah. Sepintas bukan kayak ikan salmon, tapi kayak ikan bandeng. Ikan ini nggak tahu kenapa ya disebut snapper, tapi menurut saya, wow, karena bentuk giginya, wah, lidahnya itu tajam sekali. Wow. Dan ada bagian tubuhnya sudah saya potong. Di sudutnya itu tajam. Ini. Ini susah sekali dipotong karena ini juga bagian dari sepertinya senjata tajamnya ikan. Snapper. Dagingnya manis kalau dimasak seperti sup.